kemanginnya wis wakeh pol gitu teman-teman. Kayaknya udah lama enggak dirambanin nih. Kita balik masak lagi ya. Nah, jadi masaknya mau dibantuin Mas Manggala sama Bapak. Oke. Menu sederhana, tapi ini nikmat luar biasa. Udah lama enggak makan kayak gini aku, teman-teman. Wow, Mak Esel cantik sekali, pakai baju baru. Oh iya. Ini le tak pakai. Wah, cantiknya. Cantik, lengannya tuh buat ketok mak. Lengannya buat kerut-kerut no. Lengannya kini merot sore ini dewe. Oh iya. Jadi ini kita kan longgar nanti sore ini, sore ini, sore ini. Buat wudhu nyaman cuma ya buat ya, masak juga penak iki. Kan bisa gini ya, bisa gini pas kan kalau wudhu kan gini toh. Iya, bisa jadi lari tekan dhuwur. Dan ke situ. Sudah biasa kayak gini ya. Mau masak apa? Iki mau nyambel terong. Iya, Mak Es belum masak. Dadah. Mau nyambel dulu. Mak mau pergi. Iya. Nih teman-teman yang mau order ya dipakai ibu-ibu oh, juga cantik loh. Cantik ini. Bagus teman-teman ya yang mau order harga 95. Iya. Dadah. Lu nak ditinggal? Oh, 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 gak sih, gak ono. Nanti gak sih. Ya, masak lesehan. Halo teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi sama aku, Tina SL. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, amin. Nah, teman-teman, di video kali ini saya lagi di desaku tercinta. Siapa nih yang kangen sama suasana desaku tercinta dan dapur online kalian semua? Baru sempat mau masak di sini lagi ya teman-teman. Karena kebetulan hari ini ada acara imunisasi polio Lica. Dan karena di sana aku lihat masih ramai sekali di tempat Bu Bidan, jadi ya udahlah, aku mau pulang dulu ke rumah buat masak. Kebetulan belum sarapan. Mak SL belum masak soalnya sibuk banget. Mak hari ini produksi sambal kacang. Terus Mak tadi pergi ya teman-teman buat belanja dan lain-lain sebagainya. Jadi aku datang Mak nggak ada. Tadi teman-teman bisa lihat Mak juga pakai baju jari aku cakep banget ini. Yang mau ya. Dan 2 pcs 137 plus hijab. Kita kasih free 1 hijab pembelian 2 pcs di harga 137 plus hijab gajah. Kalau teman-teman beli satuan harganya 69. Jadi beli 2 sekaligus ya teman-teman. Cie. Pak tolong Pak Gase Pak. Dan tadi aku juga ini. Makasih ya. Saya cek siamin mau kan tau ya. Wo cai zhe li na me pang a, a mei kan dao duing duing ha, ha ke yi ma, ke yi ma. Nah, oke teman-teman, ini aku bawa sendiri dari rumah. Kebetulan di rumah tuh banyak banget sayuran yang belum dimasak. Karena kadang kala itu udah belanja banyak-banyak enggak sempat masak, teman-teman. Kayak gini tiba-tiba ada acara gitu. Oke. Kalau udah nanti aku langsung mau masak. Mau bikin sambal tempe. Udah bisa Pak Su? Gak bisa yo. Gak tahu kenapa ini kompornya suka rewel. Padahal sebelumnya gak iso. Tapi gasnya ngosos yo. Gak gasnya apa ini ngosos? Sil. Ya gimana ya? Bisa gak? Soalnya kebetulan tuh ada kemangi. Ya udah sambil nunggu Mas Manggala benerin gasnya, aku mau ramban kemangi dulu, teman-teman. Amit ya Papa sayang, kita ramban kemangi. Nah, teman-teman, sambil nunggu gasnya diperbaiki, aku tak ramban kemangi dulu. Kemanginnya wis wakeh pol gitu, teman-teman. Kayaknya udah lama nggak dirambanin nih. Enak ya kalau hidup di lingkungan desa itu, kalau pengen apa tinggal metik kalau pas ada. Apalagi pas punya lahan gitu, ah bisa ditanam-tanamin berbagai macam sayuran, tanaman gitu. Sedap banget baunya, ini udah tua-tua ya. Thank you.
Jalannya pakai dulu. Kalau Mak Menen gak nggak? Dah udah makan. Mak Menen, keluarga Onan kangen lihat kita makan berdua. Heeh. Nanti perutku udah buncit banget, ini udah gede banget. Enggak, langsing kok. Lihat ini teman-teman, langsing ya, masih cocok kok. Nah teman-teman, udah Ramban dapat segini banyak. Terus aku mau nengok dulu tuh yang lagi posyandu. Masih banyak orang apa enggak gitu ya. Nanti kalau masih banyak orang aku lanjut masak dulu. Kalau udah sedikit orang nanti baru aku kesana baru masak gitu maksudnya, yuk. Nah teman-teman tinggal lewat belakang rumah saja. Nanti kita ngintip rumahnya Bu Bedan. Nah teman-teman ternyata masih banyak orang yang ngantri. Ya udahlah lanjut masak dulu kali ya. Daripada nungguin lama-lama teman-teman. Kita balik masak lagi ya. Masaknya juga cepat banget kok teman-teman. Cuma goreng tempe gitu sama cabai. Oke teman-teman, langsung kita masukin tempenya. Tadi aku bawa tempe banyak, kok bawa terong juga. Tapi mau nyambel tempe dulu lah ya. Tempenya tinggal dibuka-buka, dicemplungkan. Nggak usah dipotong-potong, nggak apa-apa. Tapi kalau mau crispy, gurih, bisa dibelah-belah. Tapi gak ono anu nih. Apa? Pesone mbuh nek ndi? Tinggal sobek aja kalau gitu. Tanganku udah bersih ya. Aku tadi di balik layar udah cuci tangan ya teman-teman. Masukin. Hai Lica. Mbak Lica, Mbak Lica. Mbak Lica. Tuh. Yuk, nah teman-teman karena saya udah mau pergi ke sana, jadi masaknya mau dibantuin Mas Manggala sama Bapak. Oke. Ya Pak ya. Siap. Baru goreng tempe aja, tinggal nyambel sama dadar. Oke. Telur. Katanya Bapak mau dadar telur. Ya. Dan Lisa ini sebenarnya udah ngantuk teman-teman, tapi kita ke sana ya Du ya. Ya. Dadah Mbak Lisa mau berangkat. Salim dulu sama Mbak. Salim. Tangan kanan. Amis. Oh, Mbak Amis. Ya ya. Amis. Oh, tangannya Mbak ya, tadi kupak telur teman-teman. Dadah. Lewat sini, lewat kene sapa? Pak. Allah sayang nangis loh. Cum, cum. Malu, malu, malu. Nah, teman-teman, aku udah goreng tempenya. Dan tadi aku kan nganter Lica imunisasi ya. Ini sambelnya udah disambelin Mas Manggala. Jadi tinggal menyet-menyet aja. Bapak tadi udah makan. Awalnya Bapak tuh mau makan bareng aku, tapi karena aku belum pulang, ya udah Bapak makan duluan. Terus Lica sekarang juga lagi bubuk. Giliran aku yang makan. Kalau anak bubuk itu, waduh, enak sekali makan, bisa santai teman-teman. Tak masukin aja langsung tempenya ke sini. Tempenya ini tak goreng sampai kering. Jadi insya Allah crunchy dan enak teman-teman. Tinggal dibecek-becek aja. Sambal tempe kemangi siap untuk disajikan teman-teman. Ambil nasi. Kalau makan kayak gini tuh bikin boros nasi teman-teman. Dan ini ada telur. Tadi Bapak goreng telur sama Mas Manggala. Sekarang tinggal ambil sambelnya. Sak piring penuh. Kudungku pencong ternyata. Ya udah teman-teman, kita makan di sini ya. Hijab gajah ini memang dibuat itu nggak yang petnya tebel banget, tapi nggak yang tipis banget juga. Karena memang kalau hijab petnya ketebelin gitu, kadang tuh suka nggak nyaman, terus bikin budek juga. Bercanda. Kalau yang standar gini, nggak yang tebel banget gitu, dipakai tuh enak, bikin muka nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu kayak kenceng gitu loh.
Oke, nih udah ambil nasi, lauk pauk sama kerupuk yang udah dibungkusin sama mak persiapan nanti resepsi Mas Mahmud. Kurang sebentar lagi. Dan seperti biasa sebelum makan kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Amin. Makan-makan teman-teman, mari makan. Menu sederhana, tapi ini nikmat luar biasa. Udah lama nggak makan kayak gini aku teman-teman. Sayangnya makannya sendirian, jadi kurang gimana gitu. Mas Bojo nggak mau makan. Mas Bojo diet. Mas Bojo diet jadi teman-teman. Mas Menggerak tuh diet. Ala apa di barang molan nggak usah diet lah. Aku tetap padamu kok. Bismillahirrahmanirrahim, makan teman-teman. Wow. Pa, sambelmu pedesnya ngamplong pada. Iya. Ya apa pedesnya apa? Sepol itu. Mantap. Iki gak dikai gula toh? Mas Manggala kalau nyambel gak pernah pakai gula dong. Nah, sambelnya ora dicolok gula teman-teman. Jadi ini pedesnya ngamplong pada ugal-ugalan tapi enak. Wow. Sepol. Nasi gula itu namanya bukan sambal. Kemangi, telur, kerupuknya lupa. Udah lama nggak menikmati suasana kayak gini, begini teman-teman. Makan sambil lihat pemandangan daun-daun yang bergoyang-goyang. Sambil dengar suara berisik kanan-kiri. Tetangga ada yang nyetel musik, ada yang gerido-gerido, ada yang kerja. Kalau di perumahan tuh sunyi. Tapi tenang. Sambal. Wow, pelan-pelan enak ya. Habis ini ntar aku mau mampir ke tempat penjahit, terus mau beli makan buat anak-anak karena nggak sempat masak, ya masaknya di sini. Jadi biar di sini aja nanti lauknya, biar misal bapak atau mak mau makan. Ada aku juga bawa itu lele asap teman-teman, tapi taruh kulkas aja lah ya, soalnya kalau gini aja udah enak banget. Mohon maaf ya kalau mungkin berisik. Ya udah teman-teman,
Ini udah mau habis. Videonya cukup sampai sini dulu. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Habis ini aku mau pulang. Dadah. Wassalamualaikum.